Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saudara Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Islam, saat akhir zaman pasti akan muncul dajjal yang mengikutinya. Di akhir zaman kelak pengikut dajjal kebanyakan wanita, hingga seorang suami lebih baik mengikat istri dan anak perempuannya ketika dajjal datang. Lantas siapa sajakah 10 ciri-ciri wanita yang akan mengikuti dajjal? Yang pertama, wanita tabarruj dan suka pamer. Wanita tabarruj dan suka pamer, wanita yang suka memamerkan atau melihatkan perhiasan mereka, suka terlena dengan hal-hal duniawi dan hanya bersenang-senang untuk memenuhi hawa nafsu. Yang kedua, wanita yang berpakaian tapi telanjang. Wanita yang berpakaian ketat membentuk dan menonjolkan lekuk tubuh, mengenakan bahan pakaian yang tipis dan transparan serta pakaian yang tidak menutup auratnya dengan baik. Yang ketiga, wanita yang kufur kepada suami. Ciri wanita pengikut dajjal yang selanjutnya adalah wanita yang sering mengumpat dan tidak bersyukur kepada suami atas apa yang telah diberikannya. Diketahui kewajiban wanita setelah menikah itu harus taat kepada suami, memperlakukan suami dengan baik, dan menjaga kehormatan suami. Yang keempat, wanita yang meninggalkan solat. Wanita yang sering meninggalkan solat merupakan salah satu ciri wanita akhir zaman pengikut dajjal. Mereka yang sering mengacuhkan seruan azan, maka termasuk pada pengikut dajjal sebagai penghuni neraka. Yang kelima, wanita yang membaca Al-Quran hanya sampai ke rongkongan. Wanita yang rajin membaca Al-Quran namun hanya sebatas membaca saja dan tidak meresapinya ke dalam hati, sehingga menunjukkan wanita yang gemar membaca Al-Quran namun akhlaknya tidak terpuji. Yang keenam, wanita yang mengabaikan fitnah dajjal. Ciri selanjutnya, wanita yang tidak takut dengan kedatangan dajjal dan tidak memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari fitnah dajjal. Mereka tidak peduli dengan fitnah dajjal, dan orang seperti inilah yang disukai dajjal untuk menjadi pengikutnya. Na'udzubillah min zalim. Yang ketujuh, wanita yang murtad. Wanita yang memilih untuk keluar dari agama Islam karena berbagai sebab
maka kelak akan termasuk dalam golongan dari pengikut Dajjal. Yang kedelapan, wanita yang suka menyebarkan fitnah dan berkata bohong. Wanita yang suka menyebarkan fitnah dan berkata bohong termasuk ciri wanita menjelang akhir zaman. Yang kesembilan, wanita yang suka mengadu domba. Selain itu, wanita yang suka menyampaikan kata-kata dari orang lain yang akhirnya memicu perdebatan dan pertengkaran disukai oleh Dajjal. Itulah mengapa diam itu emas. Ketika mendengar seseorang berkata buruk. Yang ke-10, wanita yang merasa paling benar. Yang terakhir adalah wanita yang merasa paling benar. Hal ini sering terjadi ketika kita beranggapan bahwa diri kita lebih baik daripada orang tersebut. Hal ini sama saja dengan menyombongkan diri dengan merasa paling benar. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah 10 ciri-ciri wanita akhir zaman yang menjadi pengikut Dajjal. Semoga kita semua senantiasa menjauhi 10 ciri-ciri ini, terutama bagi wanita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.